kasihku. Inilah lagu tentang kita, ku dendangkan untukmu. Semua perasaan yang ada, dengarkanlah sayang. Untayan nada syair dari kalbu. Dibelikan oleh teman-teman PPI Bursa. Jadi inilah caranya, ini kita lihat usaha Bursa. Guys, ini kota Bursa pertama kali aku kesana. Sekarang kita mau ketemu sama yang jemput dari PPI Bursa, Mbak Anissa, Anissa Firdaus. Jadi guys, senang banget ya akhirnya bisa ke Bursa. Ini ibu kota pertama pada waktu Usmani menjadi sebuah kekhalifahan, dan orang-orang ini banyak Islam yang dibandingin dan di Istanbul seperti itu. Makasih banget nih PPI Bursa, PPI Istanbul, PPI Konya juga. Yuk kita ke sana. Bisa balik lagi for the beer, cheek of the beer portion, cheek of the beer portion. İçli köfte de vereyim mi birer tane? Bak içli köfteleri de bak. Şunlar. Salata. Zaten bunun tarihi salata istiyorum. Çay sadece bir bardak mı yoksa? Çay küçük mü büyük? Küçük. Küçük. Çay küçük. Yemekten sonra. Seneng banget nih, jangan dilihat ya mak-maknya bawa tas plastik sama ini ya, tapi ini makanan enak banget tadi. Dan kita di Bursa, Bursanya di atas sekali, dingin banget, tapi kita menikmatinya. Ini namanya gunungnya Uludag gitu, seru ya. Nih kelihatan nggak nih, Bursa, Bursa. Bursa. Sekarang kita bubur bersama. Kita mau ke tempat acara, ikut yuk. Iya. Jadi ayah, ini kan dingin, tempatnya memang di atas.
ini ada makam anaknya Arturo. Oh, makam. Jadi kalau kita nonton di Netflix yang udah habis itu serialnya 5 season. Tamam. Balance ya. Nah, kita tamam ini tuh paham artinya. Kita ini ke tempat anaknya sama cucunya makamnya. Tapi tempatnya ini penuh dengan buat turis, jadi banyak tempat makan yang enak dan halal. Kita baru selesai dan sekarang mau menuju acara tempat yang utama untuk memberikan literasi halal pada semua yang pengen tahu. Ibu dosen. Wow. Berbagi dulu. Ya, ikut yuk. Gedungnya bagus deh. Nyala-nyala. Namanya gue nggak tahu. Pokoknya keren. Guys, ya kita kayaknya belum punya nih Dewisa yang model dulunya. Pusat budaya banyak di sini. Oh, Masya Allah. Ya, ini salah satu fasilitas pusat budaya yang jadi guys, ini pusat budaya bisa makan gratis. Jadi kan buat kita-kita untuk mahasiswa, optimal, untuk punya program-program, kita bisa pinjam tempatnya secara gratis. Mereka boleh kembali mendirikan pura-pura ibadah.
guys, ini hari terakhir di bursa. Aku sih masih ke hotel, tapi di sini udah 5 watt, tapi tadi nggak kelihatan 5 wattnya. Ini moderator. Semangat luar biasa. Masih ada moderatorku, namanya Abdul Rilan Syarif SE. Insya Allah segera S2. Amin. Makasih tadi bagus banget, udah lancar. Dan silakan disebar PPT-nya, siap. Karena itu dakwah kita semuanya. Terima kasih juga Bu hadiahnya, nggak nyangka banget dikasih teman-teman pada iri semua nih. Maaf ya kan belum pernah. Itu rezeki moderator. Emang pantas.